teras bajet kita ini memanglah antara lainnya ialah untuk menghapuskan kemiskinan. Tapi sebelum saya menjawab soalan daripada Profesor tadi, izinkan saya sedikit mengulas hujah yang diberikan oleh saudara Musli. Ada bezanya di antara dasar kerajaan, iltizam kerajaan dan juga hasil ataupun result yang beliau menyebut tentang dasar ekonomi baru. Betul, dasar ekonomi baru 30% masih lagi kita tidak dapat pertahankan. Beliau menyebut tentang bagaimana saham pegangan Bumi Putra telah jatuh pada satu ketika. Saya kira kita tidak boleh salahkan kerajaan. Kalau kerajaan memberi saham kepada Bumi Putra, kepada rakyat Bumi Putra, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tidak menjual saham itu, sudah tentu kerajaan akan dapat 30% itu jauh dulu lagi. Persoalannya, saham itu diberi kepada rakyat. Yang memegang saham itu adalah rakyat, bukan kerajaan. Tindakan kerajaan untuk memberi saham itu sudah berlaku. Iltizam kerajaan telah pun dijelaskan. Bagi. Tetapi kalau dia dijual, itu bukan lagi salah kerajaan. Ada masalah lain. Yang keduanya ialah berkenaan dengan gaji minimum. Gaji minimum ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh letak begitu saja. Pada satu ketika Pakatan Rakyat mengatakan bukan 1,100, kita akan pastikan 4,000 pendapatan isi rumah. 4,000 itu ada dalam buku jingga. Ya, memanglah bagus kalau boleh letak 40,000, saya lagi setuju. Tetapi realitinya, boleh dibuat atau tidak? Okey, bagi saya, bagi contoh yang paling senang, ambillah di Kota Kinabalu, di Kota Belud lah, itu kawasan saya. Saya tahu keadaan di Kota Belud. Kalau sekarang ini kedai di Kota Belud hanya membayar gaji RM400-500 dan dia ada 10 orang pekerja. Kalau kita letak gaji minimal 1,100 seperti mana yang diminta oleh Pakatan Rakyat, bermakna pengusaha di syarikat di Kota Belud itu terpaksa menokok RM600-700 satu orang. Kalau dia ada 10 orang, dia kena bayar RM7,000. Okey, kita senang hati, kita mau 1,100. Tetapi persoalan yang kerajaan tanya dan pikirkan ialah, mampukah syarikat itu menunaikan tanggungjawab meletakkan gaji minimal pada 1,100 dan kos bertambah RM7,000. Okey, respon daripada syarikat ada tiga. Satu, dia kata saya tidak boleh mampu. Saya punya untung daripada pekerjaan ini hanya 5,000. Kalau taruh 7,000 memang saya lingkup. Maka dia akan tutup kedai. Dulu 10 orang bekerja, sekarang 10 orang tidak ada kerja. Yang keduanya, dia akan kurangkan pekerja. Kalau dulu dia ada 10, dia kurangkan 5. Jadi dia boleh tambah lagi sedikit gaji untuk menjadikan dia 1,100. Bolehlah dia tambah. Maknanya masih ada pengurangan pekerjaan rakyat kita. Dan yang terakhir, dia bagi juga 1,100. Kosnya naik 7,000, tetapi kopinya sekarang RM3 satu cawan. Inflasi akan turun ke bawah. Ini adalah realiti ekonomi yang tidak dipahami oleh Pakatan Rakyat. Kerana apa? Yang penting janji dahulu. Sama ada ekonomi ranap atau tidak, itu kemudian setelah menjadi kerajaan. Itu sebabnya kita katakan, janji dan juga apa yang dilihat itu manis dan berubah-ubah. Kalau saya lihat, katalah tadi kemiskinan, saya mendengar dengan teliti kritikan daripada saudara Musli berkenaan dengan dasar kemiskinan kerajaan Barisan Nasional. Saya melihat dari segi bajet mereka, saya baca daripada ayat 1 sampai ayat habis. Apa dia pendekatan pembasmian kemiskinan Pakatan Rakyat yang berbeza dengan Barisan Nasional atau yang luar biasa daripada Barisan Nasional? Tidak ada. Dia akan juga memberi bantuan keuangan, dia akan bagi latihan, dia akan bagi peluang-peluang pekerjaan, dia akan menaik tarafkan kepakaran orang-orang kampung. Itu semua pun kita sudah buat. Bermaknanya dari segi dasar cantik,
Dari segi pendekatan itu cantik, saya bersetuju dengan saudara Muslim. Tetapi kekangan lain ada. Apa dia? Kalau dalam konteks negeri Sabah, kita, saya terus terang dengan tuan-tuan, kita banyak masalah. Satu dari segi sikap, keduanya dari segi kemampuan, ya. Dan bukan senang untuk mengubah ini. Kita baru merdeka 49 tahun, saya katakan tadi. Kenapa saya bawa Amerika Syarikat ini? Karena dua perkara. Satu, orang mengatakan kalau negara itu miskin, kenapa rakyatnya miskin? Kalau negara itu kaya, kenapa rakyatnya miskin? Saya sudah katakan, di Amerika Syarikat terbesar, ekonomi terbesar di dunia, 15%. Karena apa? Luas, terlalu ramai orang, dan juga bermacam-macam lagi kekangan yang lain. Dan faktor kedua kenapa saya sebut Amerika Syarikat? Karena Amerika Syarikat telah merdeka 200 tahun lebih. Ada orang mengatakan, 49 tahun sudah terlalu lama. Saya bawa Amerika ini bukan karena saya inginkan Amerika sebagai contoh. Tidak, saya mau buat perbandingan. Dengan 200 tahun lebih, Amerika dengan kekuatan ketenteraan paling kuat dalam dunia, paling kaya dalam dunia, masih lagi kemiskinan pada 15%. Berbalik kita kepada negeri Sabah. Kita banyak masalah. Saya bagi contoh, ada satu kampung yang jauh di pedalaman. Tiga orang yang tinggal di sana, tiga rumah. Kalau kita buat jalan raya, 100 juta ringgit kita kena buat. Oke? Kita boleh buat, tidak ada masalah. Hari ini kita boleh buat. Cumanya, tuan-tuan dan puan-puan mesti ingat, dalam mengurus, begitu juga dengan mengurus keuangan keluarga. Kalau kita bayar 100 juta ringgit untuk membuat jalan itu, maka 100 juta ringgit itu terpaksa kita korbankan dalam perbelanjaan yang lain. Apa dia? Mungkin kita terpaksa kurangkan sekolah karena kurangkan itu. Jadi kerajaan dalam keadaan sentiasa mengimbangi. Okey, tidak apalah kita hantar sekolah dulu. Itu sebabnya di negeri Sabah ini tuan-tuan, kerajaan kita kata apa? Bagi pendidikan dahulu. Walaupun jalan belum ada, air belum ada, listrik belum ada, kita hantar dulu sekolah. Kita buat dulu sekolah. Karena pada kita ialah sekolah itulah asas kepada masa depan kita. Barulah kita turuti. Tetapi masalah saya tuan-tuan, ini masalah persepsi ya. Kadang-kadang ada rakan-rakan dalam pembangkang di kota di parlimen tunjukkan saya satu gambar. Tengok kemiskinan dia bilang. Di kota belum. Saya setuju lah. Memang ada lagi orang miskin. Kalau saya kata tidak ada orang miskin pun saya membohongi tuan-tuan. Tetapi kalau mengatakan tidak ada sesuatu yang baik dilakukan oleh Barisan Nasional juga, itu bermakna tuan-tuan membohongi saya. Sebab itu saya katakan kalau mereka datang daripada Kuala Lumpur, terbang, sampai di Kota Kinabalu, airport yang cantik, prasarana yang cantik, itu dia tidak mau tahu. Tidak pun keluar kamera, sampai di Kota Kinabalu, cantik, besar, bandaraya, itu pun tidak diakui. Pergi ke Kota Belud, jalan raya yang cukup cantik, highway yang cukup cantik ke Kota Kinabalu, itu tidak ambil gambar. Sekejap, mohon tenang. Sebentar. Kita sampai di Kota Belud dengan jalan raya yang cukup cantik, kalau dibandingkan dengan dulu, itu tidak keluar di punya kamera. Dia sah masuk ke daerah Kota Belud, jam. Orang Kota Belud banyak kereta pun tidak mau tahu. Kereta, kedai berderet pun tidak mau dilihat. Dia pergi ke satu curug kampung di Kota Belud, rumah yang mau condong, barulah keluar kameranya dan dia bilang inilah Kota Belud. Saya rasa apa yang saya mau ialah keadilan. Keadilan dari segi persepsi. Of course, kalau saya pergi ke Kelantan sekarang ini, ke Selangor, ke Pahang, ke Perak, ke Kedah dan juga Pulau Pinang, saya boleh cari rumah yang semacam berban dan akan ambil gambar itu. Tetapi hakikatnya tanya diri sendiri, bayangkan kehidupan kita sekarang ini dengan ibu bapa kita dahulu, dengan datuk nenek kita dahulu. Saya tahu, saya pergi ke pejabat daerah Kota Belud, saya boleh lihat gambar daerah Kota Belud pada tahun 60-an, bagaimana rupanya, bagaimana masih lagi lembu lebih banyak daripada kereta. Jadi untuk menidakkan ini, itu pun juga satu penipuan pada saya lah, satu pembohongan yang amat nyata. Apa yang saya minta ialah kita bersama-sama. Itu sebabnya saya katakan tadi sebagai perbandingan. Di negeri Sabah ini 80 ribu kereta didaftarkan setiap tahun. Saya kira itu pun satu indikator yang cukup baik. Ramai orang yang boleh beli kereta, 80 ribu setiap tahun. Tapi saya mau perbandingan sedikit. Saya nak bagi tahu kemiskinan yang ada di daerah luar bandar di negeri Sabah ini, walaupun kita anggap miskin, kalau saya bandingkan dari segi kualiti hidup tuan-tuan, seorang yang mempunyai gaji 3,000 ringgit jauh di atas paras kemiskinan, dia dianggap tidak miskin.
tapi duduk di Kuala Lumpur dengan anak tiga dibandingkan dengan seorang bapak yang mempunyai pendapatan 1,000 ringgit di kota Kinabalu, di kota Belud, dengan anak tiga orang. Saya percaya tuan-tuan, kehidupan seorang yang berpendapatan 1,000 ringgit itu jauh lebih baik daripada 3,000 ringgit yang merempat di kota Kinabalu. Orang kampung di negeri Sabah, orang kampung di negeri Sabah bersarapan dengan ikan yang fresh, makan tengah hari dengan lobster. Tetapi orang Kuala Lumpur makan mie walaupun 3,000 ringgit. Ini hakikatnya. Sebab itu saya katakan, dalam kita dalam kita berdebat dengan 3,000 ringgit ini yang sudah tentu jauh di atas paras kemiskinan, belum tentu mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada orang kampung dia. Okey, last point tuan moderator. Ya, silakan. Saya mau komen sedikit tentang apa yang dikatakan tentang Vietnam dan juga negara-negara yang dikatakan jauh lebih maju daripada kita. Ini yang saya katakan tadi, saya agak kecewa lah. Sebab saudara Musli, sahabat saya ini juga macam saya berlatar belakangkan ekonomi. Vietnam sekarang ini bergerak pada tahap membangun pada tahap 70%, 80%. Saya tidak nafikan. Kita berdepan dengan 400. Kenapa? Kerana Vietnam ini adalah seperti mana kita dahulu pada tahun 70-an. Rakyatnya masih lagi miskin, ekonominya masih lagi kecil. Saya bagi perbandingan. Kalaulah ekonomi itu ekonomi itu berjumlah hanya 1 juta ringgit, Vietnam naik kepada 2 juta ringgit. Berapa kenaikannya? 100% bukan? Tetapi negara kita yang tadi dijaga oleh barisan nasional ini sedang mempunyai ekonomi hampir 1 triliun ringgit. Kenaikan hanya 10% bermakna 100 bilion ringgit ekonomi kita. Bermakna, contoh yang saya bagikan ialah kalau 1 juta ekonomi yang kecil naik macam Vietnam tahun 70-an, macam kita dululah, ekonomi kita kecil, naik 2 kali ganda pun kita bilang besar. Betul lah, 100%. Tetapi kita sudah melalui proses itu. Sekarang ini negara-negara yang maju dan dewasa ekonominya tidak ada lagi 10%, tuan-tuan. Semuanya dalam tahap 3, 2, 3, 4, 5%. Yang 5% ini dikira paling pandai lagi. Kalau Amerika Syarikat 1-2% saja. Kalau Jepun itu kadang-kadang negatif lagi. Jadi janganlah kita bandingkan dengan Vietnam, kerana pada saya itu adalah satu perbandingan yang cuba mengelirukan mata rakyat. Terima kasih. Terima kasih.